Minggu-minggu ini kita piknik ini. Piknik sekalian. Pasang 3 set. Buat ini mobilnya kurang gede. 3 set. Full. 4 orang sama mesin 3 set sama alat-alat. Teprek. Oke. Perjalanan ini kita pasang inverter untuk backup. Satu lokasi 3 titik untuk masjid. Ini nyampe daerah Kretek Bantul. Ini kita, nah ini depan ini jembatan Kretek. Udah nyampe jembatan. Nih, ya ini jembatan Kretek. Depan sana barang tritis. Nanti sekalian ke pantai. Volken. Oke, ini kita udah beres untuk instalasi di masjid Kretek unit ke-1. Mencoba simulasi PLN padam. Ya, dia ada jeda untuk standby ya, untuk siap 5 detik. Oke. Beban 0,8, kisaran 200 watt. Jal on edit. Ya, ini PLN on. Langsung switch ke PLN. Ini ada sistem chargernya, jadi auto charger. Harus chargernya karena baterai udah mau full. Ampere untuk charger. Ini kapasitas 1300 watt. Kalau tanpa jeda ini kita on kan ke atas. Nah. Jadi inverter standby terus. Kalau mau nggak berisik ini tinggal di switch gampang. Yo coba PLN. Nah, itu langsung pindah ke inverter. Ini beban handle oleh inverter. Lokasi kedua. Dicoba dulu ya. Baru ngajarin. Artinya mesin ini standby. Jadi saat PLN padam, dia langsung backup. Oke.
posisi on langsung pindah PLN. Nah, ini kan posisi mati on jedanya 5 detik saat PLN padam. Jalan mati. Jadi 5 detik baru jam terakhir ini kita di Bantul pasang instalasi di masjid Al Falah dekat TPR. Itu jembatan Kretek. Ini mas-mas pemudanya, Jos. Kita pasang di gudang.